في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله ada di situs yang penting sekalipun kita tahu ya pada saat Antonio Barluzzi seorang uh, arsitek yang sangat terkenal yang banyak karya-karyanya itu bisa kita saksikan sampai hari ini di tanah suci antara lain gereja tapur kemarin dan yang lain adalah gereja ini yang disebut gereja uh, Sabda Bahagia Tadi waktu di bus kita sudah membaca ayat-ayat yang kita bisa jumpai dalam Injil Matius pasal 5. Namun karena itu sudah kita baca, kita tidak bahas semuanya. Kita hanya diingatkan ya bahwa teks itu sangat penting dalam pengajaran Kristus. Secara khusus misalnya kalau kita membaca Alkitab dalam konteks. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini misalnya ayat 3. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa Yesus mengawali sabdanya itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita diingatkan pada ibadah di sinagog. Kita harus membayangkan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jangan sekali-kali membayangkan Yesus masuk gereja GPIB atau gereja Katolik gitu ya nanti konteksnya nggak dapat sebagai seorang Yahudi yang diutus untuk menggenapi Torah maka dia menjadi Yahudi untuk menggenapi hukum Yahudi nah sebagai seorang Yahudi tentu bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus itu kalau ibadah ke bait suci atau di sinagog itu adalah bahasa klasiknya adalah Ibru Ibrani ya tapi kalau percakapan sehari-hari begini bahasa Aramaik, nah doa-doa Yahudi itu sampai hari ini juga ditulis atau dilantunkan baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik. Misalnya kalau di dalam bahasa Aramaik itu yang disebut doa kardis, doa kardis itu jid kadal wijid kadas kadasima babi alma misalnya itu yang mendasari doa Bapa kami. Jadi sesungguhnya Yesus tidak membawa sesuatu yang sama sekali baru. Tetapi kedatangannya itu adalah menggenapi dari apa yang sudah ada. Kalau doa gadis Yahudi itu kira-kira kalau diterjemahkan itu terpujilah namanya. Datanglah kerajaannya yang kekal. Itu menggunakan kata ganti dirinya. Tetapi kalau dalam apa Bapak kami, Avenu Seba Semayim. Bapak kami. Jadi sudah lebih dekat. ya. Kemudian kalau kita masuk ke sinagog, sampai hari ini, sebelum para pelayan itu mempersembahkan pelayanannya kepada Tuhan, dia mengatakan satu teks yang berbunyi, Hineni ha'ani mime'as. Inilah aku, si miskin yang ingin melayanimu, Tuhan. Nah, makanya Yesus mengawali sabda bahagia itu berbahagialah orang yang miskin karena latar belakang itu tadi. Hineni inilah aku ha mime'as. Orang miskin atau si miskin yang ingin melayaniMu Tuhan. Nah, Saudara-saudara, karena itu khotbah di atas bukit juga membawa pesan cinta universal. Misalnya pada ayat 9 di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu maknanya beragam. Malaikat-malaikat di surga itu juga disebut anak-anak Allah. Misalnya dalam kitab Ayub ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang fajar bersorak-sorai, itu anak-anak Allah dimaknai sebagai malaikat. Lalu ketika Raja Israel yang diurapi sebagai raja itu disebut anakku, anak Allah. Tetapi orang-orang yang membawa damai, siapapun agama apapun disebut anak-anak Allah itu pengertian generik dari istilah benei Elohim. Tetapi ada istilah yang lebih spesifik dalam persekutuan kita dengan Kristus, yaitu apa? Monogenes Theos. Putra tunggal Allah, dan itu hanya spesifik berlaku bagi Yesus, tidak berlaku bagi orang lain. Nah, sementara kita yang mengikuti Sang Kristus, sebagai anak tunggal Allah, disebut anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes, bukan anak karena hubungan darah, hubungan daging, bukan keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Makanya, kalau ada orang yang tidak paham iman Kristen dan mengatakan kalau Allah punya anak siapa bidannya itu sesungguhnya pertanyaan primitif yang tidak layak ditampilkan di panggung kehidupan orang beradab. Karena itu artinya orang yang salah paham memaksakan paradigmanya kepada orang lain tanpa mau cross check apakah benar yang eh, dituduhkan itu seperti itu. Karena memang konteks agama itu kan beda-beda ya. Ketika orang Yahudi dalam hal ini ajaran Sang Kristus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Orang Yahudi tidak usah bertanya kalau Tuhan punya anak siapa bidannya, itu sudah lewat pertanyaan seperti itu. Karena doa-doa Yahudi seperti yang misalnya terekam di naskah-naskah Laut Mati, The Dead sea Scroll, itu dengan sangat jelas dikatakan doa Yahudi Avinu Wimalkinu Bapa kami dan Raja kami orang Yahudi tidak bertanya lagi kalau dia disebut Bapa kami siapa mamanya sehingga dia punya anak gitu loh jadi itu mestinya setiap agama itu tidak boleh memaksakan paradigma interpretasinya terhadap agama lain. Nah, akhir-akhir ini beredar satu apa ya hiruk pikuk atau kehebohan di tanah air kita khususnya ketika seorang apa presenter atau apa yang namanya Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. ya itu sebetulnya bukan suara dia karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Konsep jin sendiri tidak ada dalam iman Kristen, ya kan? Konsep jin itu adalah konsep Islam. Di Kristen tidak ada konsep jin itu. Dan saya juga tidak mau memaksakan paradigma saya untuk menilai orang lain. Dalam Islam sendiri jin itu sukanya makan tulang. Lah di salib itu dipasang di gereja bersih sekali, nggak ada tulang, makan apa di sana dia? kan nggak bisa hidup kan lah kalau kita buat guyonan teologis kan itu kan ya menarik sekali lalu jin itu kalau ke gereja pasti kelaparan karena di sana tidak ada tulang misalnya kan salib biasanya dipasang di tempat yang paling depan yang bersih dan biasanya memang orang-orang Kristen itu ya relatif lebih bersih lah daripada yang suka memojokkan kita itu, ya gitu? toh. Karena yang suka memojok kan sukanya tinggal di pojok-pojok yang biasanya kumuh kan, <tidak, tidak menjadi pusat. Kalau pusat itu mesti bersih itu. Nah teks yang dibaca itu antara lain berasal dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ya kira-kira seperti ini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan, dan seterusnya? Jadi, ini konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya itu adalah Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang adalah pengendali, penguasa, pantokrator semua alam semesta ini. Masa harus kamu samakan dengan patung-patung uh, buatan tangan manusia untuk disembah? Tapi kalau membuat apa benda seni, enggak semuanya itu harus dikatakan sembahan, kan? Ya itulah sebabnya negara kita itu rusak karena apa? Benda-benda seni dianggap musuhnya Tuhan. Lah Tuhan kok ya punya musuh patung itu kok ya pangkatnya kan masa direndahkan. Tuhan itu penakut, takut dengan patung gitu loh. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab itu mesti dengan konteks ya. Yang pertama, apakah membuat benda-benda liturgis itu dilarang? Itu harus kita clear dulu ya. Sepuluh perintah Tuhan itu kurang tajam seperti apa kalau dibandingkan dengan mereka yang suka salah paham dan pahamnya salah itu, ya kan? Sepuluh perintah Tuhan itu yang namanya Asheret As Hadifarim. itu diawali dengan deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Maka kalau dalam e, Dasasi sila Yahudi atau sepuluh perintah Allah Yahudi itu hukum pertama bukan jangan ada ilah lain tidak hukum pertamanya itu adalah Anoki Adunai Eloheka Asher Hosetika Miaret Misrajim Mi Bet Avadim Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan makanya nanti kalau bapak ibu di Mesir atau di sini juga banyak di Holy Land ini nanti melihat apa 10 perintah Tuhan dalam bahasa Ibrani biasanya huruf yang pertama di sebelah kanan itu anoki itu akulah baru yang kedua e, jangan ada ilah lain lo yihye leha dan seterusnya lo yihye leha iluhim akherim alpanai jangan ada ilah lain di hadapan dari ratku nah kita memiliki apa ya sepuluh perintah Tuhan itu sebetulnya sama Yahudi Kristen Samaria itu sama karena Toratnya kan satu, cuman sistematiknya bisa berbeda-beda Yahudi lain lagi Yahudi karena dik apa namanya pendahuluannya dimasukkan jadi apa namanya hukum pertama lalu hukum yang kedua Lo tadi baru disusul dengan ungkapan jangan membuat patung lo aseh leha jangan membuat bagimu patung ya pesel patung dan segala yang serupa dan segala yang serupa itu vikal timunah dan segala yang serupa serupa dengan apa yang pertama asher basim mayim mimeal segala yang berada di apa langit yang di atas. Contohnya apa? Orang Mesir dulu mengingat apa dewa matahari yang disebut Ra. Makanya muncul Ramses, ya anak dewa matahari. Mertuanya Yusuf dinamakan eh, Potifera. Ra itu matahari. Ya, jadi kalau mertuanya Yusuf namanya kira-kira Nugroho pasti bukan karena nama Nugroho itu bukan nama Mesir. Kalau misalnya istrinya Yusuf namanya Juleha pasti bukan. Itu orang Sunda anaknya Pak Marjai misalnya. Jadi membaca kitab itu mesti melihat konteks. Karena apa? Anda tidak akan mungkin menemui nama orang Jawa di abad 10 dengan nama Alexander atau Roy Martin. Tidak mungkin ada itu. Itu nama karena produk Eropa kan. Pasti nama-nama itu dilihat prasasti di abad itu. Misalnya nama orang, Galigi. Sekarang kita sudah lupa apa itu Galigi. Hmm. Itu ada di prasasti Balitung. Galigi mawayang buat yang macari tabimaya yakumara kicaka mawayang ramayana, misalnya. Si mangmuk mabanyol. Anda orang Jawa, berapa mas Anom orang Jawa, Pak Roy orang Jawa? Tapi bahasa Jawa sepuluh. Seribu tahun yang lalu, kita sudah sakit ingatan semua. Lu gitu pangkat ngomong, kritik ya Alkitab itu apa? You know? Seribu tahun yang lalu, kita semua sudah sakit ingatan. Membaca Alkitab itu menyeberangi zaman. Ruang, waktu, bahasa. Karena Anda kalau sombong-sombong sering mengkritisi Alkitab, ya boleh saja semua orang awam baca Alkitab. Tapi jangan rumongso biso, nanging biso rumongso. What is the meaning of biso rumongso? Terjemahkan sendiri, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya apa? Kita membaca peristiwa seribu tahun yang lalu pun, itu butuh pemahaman bahasa kuno. Apalagi peristiwa ribuan tahun zamannya Musa, Zamannya Daniel, zamannya Yesus, zamannya Yesaya ayat yang kita baca tadi baik. Jadi yang ada di langit yang di atas. Lalu yang kedua, v Asher yang apa ba Eret dan yang ada di bumi, Mitahat bumi yang ada di bawah. Orang Mesir punya misalnya dewa sapi, ya. Itu konteksnya apa? Hator. Hator itu adalah bentuknya lembu. Nah, dia punya anak laki-laki namanya itu Happy atau Apis kalau bahasa Koptiknya. Itu yang mengikat bangsa Israel. Makanya ketika mereka sedang dalam uh, keluaran dari tanah Mesir, Eksodus itu Tuhan menghendaki jiwa mahardika, jiwa yang merdeka. Tapi paradigmanya tertinggal di Mesir. Karena itu di padang gurun, salah satu godaan bagi Israel itu adalah menyembah anak lembu emas. Anak lembu emas itu abis-abis itu anaknya yang namanya hator. Ya, nanti ketika Israel terbelah menjadi dua, kerajaan utara berpusat di Samaria sebelumnya di Tirsa, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem, mereka juga mengulangi hal yang sama, tapi lebih canggih. Karena pada saat itu Allah Israel itu disinkretiskan dengan Dewi Kesuburan Asera. Sehingga bukan lagi patung anak lembu emas dalam Septuaginta itu adalah patung sapi betina. Itu terjadinya tidak pada saat keluaran. Sapi betina itu terjadinya pada saat Samaria. Peristiwa Samaria. Itu artinya apa? Jangan menyerupai dengan yang ada di bumi yang ada di bawah. Termasuk patung sapi betina atau patung anak sapi zaman keluaran. Lalu, uh, we asher dan yang bamayim, yang ada di dalam air, mitahat laaret yang ada di bawah bumi. Misalnya orang Mesir punya dewa, itu dewa namanya sobek atau dewa buaya itulah yang Tuhan peringatkan di sepuluh perintah Tuhan itu dan semuanya itu berkaitan dengan apa berkaitan dengan penyembahan patung-patung yang berhubungan dengan uh, komitmen mereka kepada Tuhan yang tidak mau diduakan tidak mau diserupakan itu konteksnya tapi kalau membuat arca membuat benda liturgis... yang itu berkaitan misalnya gambarnya malaikat. Boleh. Contohnya kita baca ya satu ayat. Itu semua harus ada dasar teksnya, dasar biblikalnya. Ya misalnya kita bisa baca di dalam kitab eh, Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat dua kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini jelas. Tuhan membolehkan membuat gambar apa namanya kerubim. Kerubim itu kan gambarnya malaikat. Itu tiga dimensi loh, bukan dua dimensi. Artinya bikin patung ciptaan itu boleh. Ya you toh? Know? Karena apa? Manusia itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah visualisasi dari yang tidak kelihatan tetapi Tuhan memberikan apa pedoman yang boleh kamu visualisasikan itu adalah ciptaan atau misalnya orang-orang yang disebut hamba pilihan tidak semua pukul rata jangan membuat patung misalnya patung apa dulu gitu makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan, karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia, lah. Kalau firman menjadi manusia, kan bisa digambar. Kalau Taurat sudah uh, ditulis dalam bahasa Ibrani, kan juga bisa ditulis. Dan nah, sekarang, tulisan gambar uh, patung tiga dimensi itu kan tinggal kita melihat dari aspek mana gitu loh. Jadi, tidak sesederhana dikatakan dalam patung ada. Unclean spirit, spirit apa itu? Melihat sejarah harus uh, apa jelas ya. Maka selama kita di kota suci ini kita bisa apa meningkatkan kepekaan rohani kita dengan refleksi-refleksi yang bisa apa membuat kita lebih dekat pada Tuhan, tetapi juga beriman secara cerdas, bukan sekedar mengasihi Tuhan dengan segenap hati penghayatan dukun itu kan juga penghayatan tapi dengan logika ya kan diimbangi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi nah contoh sekarang ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa dia menyatakan diri apa aku adalah aku eh iya asyar eh yeh. aku adalah aku kenapa itu menjadi sangat penting karena itu menekankan kemahadiran Tuhan. Sebelum kata esa, itu yang penting hadir dulu. Maka kalau dalam bahasa latin, omnipresent. Omni itu lebih mendalam ketimbang unum. Omni itu adalah kesegalaan, kesemestaan. ya Kemahadiran. Maka Tuhan menyatakan diri, aku adalah aku. Kalau secara harafiah artinya, aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan itu maha ada. Maka di dalam Septuaginta, Alkitab dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan di Alexandria abad ketiga sebelum Masehi itu disebutkan dalam terjemahan sana, terjemahan Septuaginta, Ego Eimi hoon. On. On itu yang menjadi kata ontologi, ya keberadaan. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi maha ada. Apa bedanya? Mahanya itu lebih penting. Saya ada ketika saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu keadaannya tidak seperti ini. Rambut saya masih gondrong, masih lebat. Sekarang mulai terkikis oleh zaman. Setelah 20 tahun mulai memutih, mulai apa? Mulai jarang. Jadi keberadaan manusia kan temporal, tidak ada yang abadi. Maka dulu saya tidak ada, kini saya ada, nanti saya tidak ada lagi secara fisik. Itu manusia. Tapi Tuhan, pernahkah dia tidak ada? Dia selalu ada. Makanya dalam doa Yahudi yang namanya Adon Olam, itu ditekankan bahwa Tuhan itu, Wehu hayah, yihye Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan ada, yang seterusnya ada. Dan itulah yang mendasari doa Rasul Yohanes dalam Kitab Wahyu, di mana Tuhan menyatakan diri yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu yang ditekankan dengan kemahaadaan Tuhan. Kalau satu dua tiga itu setelah ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, belum ada satu, dua, tiga, Pak Gendut naik kuda, belum ada. Satu, dua, tiga itu karena apa? Sudah ada yang lain. Coba sekarang. Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aku. Adanya aku itu kan setelah ada engkau. Makanya dibedakan ketika masih satu. Sebelum dunia ada yang ada siapa? Hanya Tuhan. Ciptaan belum ada. Ketika ciptaan sudah ada, baru ada selain aku yaitu kamu itu baru ada dua gitu baru Tuhan menciptakan yang lain ada tiga aku kamu dan dia pihak kedua menjadi jamak aku dan kalian gitu pihak ketiga menjadi jamak aku kalian dan mereka nanti di antara sekumpulan manusia yang menjadi jama' kami dan kamu sekalian Adanya aku, dia itu setelah ada yang lain. Jadi, itulah sebabnya Tuhan tidak menyatakan, misalnya, "Hai Musa, akulah Tuhan." Tidak ada Tuhan selain aku, dia tidak mengatakan begitu. Karena itu, setelah ada ruang, setelah ada waktu, setelah ada bilangan, jadi iman Kristen itu mendalam. Saudara-saudara, tidak sesimpel yang dikatakan, di dalam patung ada. Unclean spirit, enggak ada itu, primitif sekali itu. Itu kan pandangan-pandangan yang pendalamannya kurang. Nah sekarang, ndak usah kita ngomong Alkitab terlalu agung, terlalu mulia. Saya ajak Anda ngomong Aristoteles saja. <tosok> <tosok> Seorang filsuf yang terkenal. Kata Aristoteles, refleksi manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang paling rendah, itu namanya fisik. Jadi, fisik ini orang tidak akan bisa paham kalau tidak melihat bendanya. Ini, misalnya, ini bundar. Semua mata melihat ini bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, itu topi persegi. Misalnya, kan ada persegi, ada bundar, kan itu fisik. Di atas fisik ini namanya matesis. Matesis itu adalah bilangan. Ya, satu, dua, tiga itu bilangan. Nah, misalnya. Satu tambah satu tambah satu sama dengan berapa? Tiga. Jadi kalau Bapak, Putra, dan Roh Kudus ada berapa? Ada tiga. Loh, itu kan ditambah kalau dikali. Satu kali satu kali satu tetap satu. Lah Tuhan itu tak terhingga tak terhingga, tambah tak terhingga tambah tetap, tetap tak terhingga iya kan? nah logika kita mainkan sekarang ketika Anda mengatakan 2 kali 5 sama dengan 10 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kali 1000 5000, mana 5000 nya Anda keluarkan uang receh 5000 ini kan simbol 5000 5000 itu 5000 meter 5000 kilometer 5000 liter Nah itu apa? Ini konteksnya matesis. Itu baru tingkat kedua. Tingkat yang tertinggi yang tidak bisa lagi dieja dengan kata hanya dialami dengan iman dan refleksi yang juga tinggi. Metafisika. Metafisika di balik yang fisik. Jadi ini yang tertinggi itulah Tritunggal. Makanya kalau saudara mengatakan Tuhan itu satu, setan juga bisa. Itu disebutkan dalam kitab suci kan, Yakobus pasal 2, 19. Kamu percaya Allah itu satu? Kalau hanya itu setan juga tahu dan gemetar karena keasaannya Jadi esa ya, itu menegaskan komitmen kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat nanti di toko-toko souvenir, di hotel atau di mana ada benda yang namanya mezusa ditulis huruf sin. Itu bagian daripada komitmen kita. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ekat. Tuhan sembahan kita Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu karena sudah ada Israel maka ada satu dua tiga ada Israel, ada Moab, ada apa, Bani Amon, makanya putuhan bagimu yang satu ini, yang lain-lain bukan. Itu komitmen, makanya diingatkan pasang di pintu rumahmu, mesusah setiap kali kamu uh, matamu, mau ke kanan, ke kiri, mau ingin kepada Baal, mau ingin kepada Asera, ingat Adonai Elohenu, Adonai Ekat. Jadi, adanya esa itu komitmen setelah ada umat. Setelah ada ciptaan, tapi ketika dunia ini dalam kelanggengan yang belum ada ruang, belum ada waktu, esai itu untuk apa? Wong tidak ada yang lain, ya kan? Makanya itu jelas kan yang dikatakan Esa itu bagian dari komitmen kita kepada Tuhan. Makanya Desima Israel Adonai Elohenu Adonai Ekat itu artinya komitmen kita bahwa kita hanya memiliki satu Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena itu, ada tingkat monotisme, yaitu tiga tingkat: monotisme setan yang satu, monotisme satu, dua, tiga tadi. Itu monotisme tingkat demit, itu monotisme tingkat lelembut, itu satu. Kedua, monotisme Abraham, dia diutus pergi sekalipun dia belum tahu, dia berangkat. Dia menjadi Abhama Amin, bapa Orang Beriman. Abhama Aminim, Ya Abul Mu'minin, Bapak Orang Beriman. Lalu yang ketiga adalah monotisme Tritunggal Maha Kudus. Itu monotisme yang tertinggi karena tidak lagi bicara tentang ruang, waktu, bilangan. Maka dikatakan... Nukmin bi ilahin wahid. Aku percaya kepada satu Tuhan, satu junjungan agung, satu adunai, satu kurios, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ingat, jangan dianggap anak beranak ini. Putra Allah yang tunggal, monogenesteos, yang lahir dari Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari Mama. Berarti ini bukan kelahiran fisik. Berarti benar Roma Irama ketika mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka jangan GR. Kristen juga tidak percaya gagasan seprimitif itu. Karena apa? Lahir dari Bapa masih ada sambungannya sebelum segala abad. Artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada hitungan, sebelum ada engkau, karena hanya ada Aku, maka Tuhan Aku. Aku adalah aku. Nah, kiranya berkat dari tanah suci secara khusus di depan gereja Sabda Bahagia. Gereja di mana Kristus e, mengajarkan delapan Sabda Bahagia, tapi juga dengan doa Bapa Kami, diajarkan di dua tempat, satunya di tempat ini, satunya nanti kita lihat ketika kita mengunjungi Yerusalem. Kiranya berkat dari tanah suci itu selalu menyertai kita membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih baik, iman yang tidak sekedar menghayati tetapi juga memikirkan beriman dengan hati, dengan kekuatan dan dengan akal budi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan doa syukur dalam bahasa Arab ya. Jadi itu supaya kita hanya bisa apa ya? menghayati bahwa ada banyak saudara-saudara kita, Kristiani, yang berasal dari teman-teman kita di Palestina, juga warga negara Israel yang berasal dari orang Arab, baik itu dari gereja Ortodok maupun gereja Katolik, tentu kita untuk menghayati itu, kita bisa berdoa. Saya mencontohkan doa syukur dalam bahasa Arab, menurut ritus Koptik, ya. Jadi, itu. Doa pertama tentu adalah tanda kemenangan yaitu salib yang ditegaskan al ilahu wakid. Jadi tidak sekedar demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus tapi ditegaskan al ilahu wakid amin Allah yang esa amin. Lalu kemuliaan ya kemuliaan bagi Bapa Putra dan Roh Kudus. Lalu Tuhan kasihanilah karena seperti spirit ajaran Yesus tadi ya bahwa inilah aku orang miskin si miskin yang mau melayani engkau kerendah hatian ya makanya kerendah hatian itu bukan mengklaim kayak klaim asuransi ya toh kita sering kali kalau doa saya klaim Tuhan klaim janjimu gusti Allah kan itu dengan Tuhan itu harus wedi asih ya toh makanya kiri eleison Tuhan kasihanilah ditutup dengan doa Bapak kami ya mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Walibni warahil al wahid. Amin. Kirelison, kirelison. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Rabu barik Tuhan. Berkatilah al-mastulil abu walibni warahil Qudus al anawakulu awanin wa ila dahrid dahirin. Amin. Allahumma it's alna mustahakin anakula bisyukur abana latifis samawat liya takodasi muka liya timala kutukali takun masyiatu kakama fis samai kadalika alal art Kupsana kafafana atinal yaum wakfir lana dunubana kama nakfirun nahnu aidan lil mutni bina ilaina wala tutkin la fit tajribah lakin najina minasirir bil masihi suara binali li analakal mulka wal kuwata wal masda ilal abad bismil ab walibni warahil kutusal ilah wakit amin Selamat berziarah Tuhan memberkati. Amin. Ini nanti saya tayangkan di YouTube. Jadi.